Ilmu tasawuf itu atau tasawuf itu ada tiga. Yang pertama adalah tasawuf salafi. Tasawuf salafi itu adalah tasawufnya para ulama empat mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dan Imam Al-Fudail bin Iyad, dan Imam Sufyan Al-Thawri, dan Imam Al-Hasan Al-Basri. Mereka itu fokus kepada amal. Yang kedua adalah tasawuf sunni. Rujukan mereka adalah Quran, sunnah, dan amal dan perilaku para salafus salih sebelumnya. Dan itu yang tasawuf yang disebut dengan tasawuf sunni adalah yang dianut dan dipahami oleh Imam Al-Qushairi dalam kitabnya tentang tasawuf. Nama kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kemudian Imam juga Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab namanya Qutul Qulub. Kemudian tasawuf yang ketiga, yang pertama tasawuf salafi, yang kedua tasawuf sunni, yang ketiga namanya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini adalah seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu membantah dan berdiskusi dengan ahli falsafat. Dan Imam Ibnul Farid dalam syairnya, ada salah satu ulama namanya Umar Ibn Al-Farid, beliau itu ahli syair dalam tasawuf, bagaimana kita mencintai Allah dan lain. Kemudian Imam Jalal Ad-Din Ar-Rumi, beliau itu fokus kepada permasalahan cinta. Maka pembahasan Jalaluddin Ar-Rumi ini tentang cinta, artinya mencintai Allah, mencintai Rasulnya dan lain sebagainya. Dan tasawuf falsafi ini fokus kepada pemikiran dan cara mengobati pemikiran kita. Inilah yang disebut dengan tiga macam tasawuf: falsunni, falsafi, dan tasawuf salafi.